Partai Nasdem mengatakan bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan sudah mengerucut ke satu nama. Anies juga disebut telah mengabarkan soal nama cawapres itu kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nama cawapres yang akan mendampingi Anies tersebut merupakan hasil diskusi para Ketua Umum Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya masih enggan menyebut siapa sosok bakal cawapres itu. Dia mengatakan Anies sendirilah yang akan mengumumkannya ke publik.